Oke, kita lanjut yang terakhir, layanan mekanik di mata. Layanan mekanik di mata. Yang pertama ada namanya entropion, ada namanya ektropion bel. Ada namanya entropion, ektropion. Entropion itu artinya kelopak mata masuk dalam. Nih. Tengok dulu secara normal. Yang bawah, kan yang bawah dulu. Ya, ini kan? Ya. Masuk ke dalam nih kan? Melipat ke dalam. Nah, kalau si itu entropion. Halo, Assalamualaikum. Belum, Bang. Belum ada. Iya, nanti lah. Nah. Oke, siap-siap. Oke, Bang. Nih, entropion. Kelopak mata, ini kata-kata itu ya. Kelopak mata melipat ke dalam, kan? Jadi kalau kita tengok versi aslinya, nih, versi aslinya, masuk dia kelopak mata bawah itu, melipat kelopak mata yang masuk ke dalam. Nih, kelopak mata versi asli. Ayo, melipat ke dalam. Nah, itu kelopak mata. Kelopak matanya yang melipat ke dalam. Nih. Atau kita sebut nama lain melipat itu endorotasi. Rotasi artinya mutar. Endo artinya dalam, mutar ke dalam. Palpebra terlipat ke dalam atau inversi kelopak mata masuk ke dalam, inversi kan masuk. Maka kalau masuk ke dalam itu bulu mata. Bisa mengiritasi mata, bisa menyebabkan mata merah dan iritasi, pasti keluarnya ini. Cuma etiologinya karena kelopak mata terlipat ke dalam. Nih, etiologinya gara-gara paling sering karena usia tua, pernah keluar soalnya. Soalnya entropion terlipat ke dalam, bagus, mudah, gampang entropion. Kompetensi 2 ini, bukan tugas kita, kompetensi 2. Karena usia 70 tahun, 80 tahun, kelopak matanya terlipat ke dalam, kan nenek-nenek matanya tadi. Itu entropion involusional namanya. Pernah sering, amat sangat sering keluar soalnya. Karena usia tua namanya entropion involusional. Nah, ada yang pernah keluar juga soalnya yang pernah dapat sama aku ini. Akibat terbentuknya scar atau keloid atau apalagi lain itu pokoknya. Akibat trauma, infeksi radang dan sebagainya sehingga menimbulkan scar atau cicatrix. Nah, itu entropion yang diakibatkan oleh karena scar. Jadi kelopak mata bawahnya misalnya ada luka trauma di sini. Luka lecet dan sebagainya sehingga meradang menimbulkan scar. Kelopak matanya terpaksa melipat ke dalam. Itu kita sebut dengan entropion cicatrical namanya. Entropion cicatrical. Kasih itu makan bawah itu. Entropion cicatrical. Nah, satu lagi, kalau sejak lahir sudah ada entropionnya, kita sebut entropion kongenital. Sekali lagi ku bilang, ini kelopak mata yang terlipat ke dalam. Sehingga otomatis bulu matanya juga masuk ke dalam, otomatis. Nah, sekarang ada namanya kebalikan dari entropion. Kalau satu melipat ke dalam, satu melipat ke dalam, ini kan lipat ke bawah itu kan, ke dalam dia kan. Bulu matanya kan melipat ke dalam juga. Yang bawah itu, kan melipat ke dalam, bulu matanya masuk ke dalam juga. Nah, ada lawannya yaitu adalah ektropion. Ektropion ini eksorotasi. Artinya mutar keluar kelopak matanya, palpebra terlipat keluar. Pada orang tua juga biasanya. Oh iya iya. Ektropion, ektroexit keluar. Exit artinya keluar, endo artinya masuk. Nih. Nih. Ektropion namanya. Palpebra atau sekali lagi ini dua-duanya adalah kelopak. Nah, sekarang itu namanya ektropion, itu namanya entropion, kelopak mata yang masuk ke dalam, satu terlipat keluar.